Langkah pertama, sobat bisa buka dokumen PowerPoint-nya terlebih dahulu yang hendak dijadikan gambar tipe PNG, dan di sini saya sudah membuka dokumen PowerPoint. Nah, tahapan selanjutnya adalah sobat tinggal memilih slide mana yang ingin dijadikan slide PNG atau gambar PNG. Misalnya ini ya, saya ingin menjadikan slide nomor 5 ini ingin saya rubah menjadi PNG. Jadi langkah-langkahnya adalah sobat bisa pilih menu file yang ada di pojok kanan kiri atas ya, kiri atas. Kemudian sobat bisa pilih save as yang ada di sini, dan langkah selanjutnya adalah sobat tentukan lokasi penyimpanan file gambar PNG-nya. Saya akan menyimpannya di gulai ayam drive G, dan langkah selanjutnya adalah sobat tinggal pilih nih format file tipe gambarnya. Saya akan memilih yang PNG yang grafik format ini ya. Jika sobat sudah memilih, langkah selanjutnya adalah pilih save as, dan kita pilih yang current slide only, jadi hanya slide nomor 5 ini saja yang ingin kita rubah menjadi gambar. Saya pilih yang ini ya. Nah, sampai di tahapan ini sobat sudah berhasil merubah file PowerPoint menjadi tipe gambar PNG. Langkah selanjutnya adalah sobat tinggal tentukan atau melihat file yang sudah dirubah menjadi gambar ini ya, tadi di gulai ayam. Dan langkah selanjutnya ini saya lihat di sini dia nyasap ya, businessman PNG. Ini sobat tinggal double klik dan hasilnya menjadi seperti ini, format PowerPoint berubah menjadi gambar tipe PNG. Oke sobat YouTube, semoga video yang sederhana dan begitu singkat ini bisa bermanfaat buat sobat. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Bye!